Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Barisan Penolong Kanan SMK Taman Melawati, Barisan Guru-Guru Kanan Mata Pelajaran, Guru-Guru, Ibu Bapa, Penjaga dan Murid-Murid SMK Taman Melawati, khususnya anak-anak pembimbing rakan sebaya yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan rasa syukur kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya kita dapat bertemu di platform YouTube dalam forum santai Minggu PRS Prihatin dengan tajuk kita ialah Menyahut Cabaran Norma Baharu. Ucapan terima kasih dirakamkan kepada pihak penganjur program iaitu Pembimbing Rakan Sebaya SMK Taman Melawati dan Unit Bimbingan dan Kaunseling kerana telah memberi peluang kepada saya merakamkan sepatah dua kata dalam program pada hari ini. Tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada Barisan Kepimpinan Pembimbing Rakan Sebaya SMK Taman Melawati kerana berinisiatif dan proaktif dalam menyediakan alternatif program dalam keadaan norma baharu yang kita sedang hadapi sekarang ini. Murid-murid dan hadirin sekalian, anak-anak remaja ini seringkali bergantung kepada rakan sebaya dalam mencari identiti diri. Jika rakan sebaya yang dikampingi itu mempunyai pengaruh yang positif, maka positiflah perlakuannya. Begitu jugalah sebaliknya. Oleh itu, dalam mewujudkan budaya yang sihat dan positif dalam kalangan remaja, khususnya anak-anak SMK Taman Melawati, saya percaya usaha PRS dalam menganjurkan program seperti ini amat menepati tugas dan peranan mereka dalam membantu anak-anak rakan-rakan menyesuaikan diri untuk berhadapan dengan cabaran norma baharu ini. Syabas diucapkan. Sekalian, penularan wabak COVID-19 menuntut pelbagai perubahan dalam kehidupan kita. Nak tak nak, kita perlulah menyesuaikan diri dalam paling penting mengubah sikap yang akan menghalang kita dari menyahut cabaran norma baru ini. Saya percaya ini akan memberi kesan kepada anak-anak sekalian. Namun, janganlah jadikan ini sebagai alasan tanpa kita berusaha melakukan kepada sesuatu yang lebih baik. Cabarlah diri kita. Jadikanlah dugaan ini sebagai faktor untuk pembakar semangat kepada kita untuk terus meningkatkan pencapaian diri kita. Anak-anak yang dikasihi sekalian, pihak sekolah sebenarnya telah banyak membantu dalam menangani isu berkaitan pembelajaran atas talian sejak bermulanya pandemik COVID-19 ini. Sumbangan dari pelbagai pihak dalam membantu menjayakan projek telefon kasih anjuran UBK telah mendapat membantu ramai murid sejak PKP fasa 1 hinggalah 3.0. Murid-murid yang terpilih telah menerima sumbangan gadget seperti laptop, telefon pintar, tambah nilai sebanyak RM30 setiap bulan sepanjang berlangsungnya PDPH. Selain itu, guru-guru juga sentiasa cakna dengan pembelajaran anak-anak agar anak-anak tidak ketinggalan walaupun belajar secara PDPH. Saya juga percaya ibu bapa, penjaga, anak-anak turut memainkan peranan penting dalam menyokong utama kepada emosi anak-anak dan membuat pemantauan yang konsisten bagi memastikan keberadaan anak-anak semasa kelas online. Kita semua perlu bekerjasama dalam mewujudkan pembelajaran di atas talian yang berkesan tanpa menyebabkan sesiapa pun ketinggalan. Thank you.
yang saya kasihi sekalian. Sebagai pengakhiran kepada ucapan saya, besarlah harapan agar anak-anak tingkatkan disiplin diri. Uruskanlah masa anda agar anda tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Sertailah PDPR dengan penuh rasa bertanggungjawab. Hormatilah guru-guru anda. Berilah tumpuan sepenuhnya dan proaktiflah sepanjang kelas sekalian. Jangan biarkan guru anda bersendirian di dalam kelas tanpa respon dari anak-anak sekalian. Tidak ada teman seperti akhlak yang baik dan tidak ada harta warisan seperti adab. Ilmu perlu ditutup dengan penuh adab demi meraih keberkatan. Sekian sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.